Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Diembargo oleh Amerika, bukan hanya embargo suku cadang dan alutsista, tapi semua negara di dunia ini juga dilarang berdagang dengan Iran. Itu dilakukan oleh Amerika dalam upaya tekanan maksimal terhadap Tehran. Tapi hasilnya tidak membuat Tehran menyerah dan ketinggalan dalam hal teknologi. Iran berhasil menguji roket peluncur satelit baru untuk mengembangkan mesin roket paling kuat yang pernah mereka buat. Tindakan ini kemungkinan besar akan memicu protes dari Amerika dan memicu ketegangan baru pada program nuklir dan rudal Tehran. Tampaknya, Iran sedang menguji nyali pemerintahan baru Presiden Amerika, Joe Biden, dalam menghadapi Tehran. Amerika Serikat khawatir teknologi balistik jarak jauh Iran yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit juga dapat digunakan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir. Tehran membantah tuduhan Amerika tersebut berulang kali. Juru bicara operasi kedirgantaraan Kementerian Pertahanan Iran, Ahmad Husseini, mengatakan kepada TV pemerintah bahwa tes tersebut membantu Iran mencapai mesin roketnya yang paling kuat. Roket dapat diluncurkan menggunakan landasan peluncuran bergerak. Roket mampu membawa satu satelit 220 kg atau hingga 10 satelit yang lebih kecil, papar dia. TV pemerintah Iran menayangkan peluncuran roket pembawa satelit atau kendaraan peluncur luar angkasa. Tidak disebutkan kapan peluncuran itu dilakukan. Zuljana mampu mencapai ketinggian 500 km. Peluncur satelit 3 tahap menggunakan kombinasi bahan bakar padat dan cair. Roket menggunakan bahan bakar padat pada tahap pertama dan kedua, serta bahan bakar fluida pada tahap ketiga, papar laporan televisi Iran. Pada April 2020, Iran berhasil meluncurkan satelit militer pertama negara itu ke orbit, menyusul upaya peluncuran berulang kali yang gagal beberapa bulan sebelumnya. Keberhasilan Iran dalam teknologi roket peluncur satelit menjadi ancaman baru bagi musuh-musuh Iran seperti Amerika, Israel, dan negara-negara Teluk Arab. Karena tentu saja, ujung dari roket peluncur satelit ini bisa diubah menjadi ujung berhulu ledak, dan pasti bisa juga diubah menjadi ujung berhulu ledak nuklir. Bagaimana menurut Anda melihat perkembangan dari Iran ini? Berikan komentar Anda.